wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdu 'abdin mu'tarifin bi shidqil yaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para alim, para kiai, para asatid, asatidah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, wabil khusus bapak ibu tuan rumah, kang alhamdulillah dinten sapuniki ngundang kula lan panjenengan sami dalam acara walimatul arus. Moga-mugia keluarga kang den bina puniki dados keluarga kang sakinah. Amin ya rabbal alamin. Karanten didawakan daking ayate Allah subhanahu wa ta'ala inggi puniko membangun rumah tangga puniki inggi puniko termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dadi jare bahasa Al-Qur'an mah min ayatillah, karena wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, wa min ayatihi lan saking tanda-tanda kekuasaane Allah subhanahu wa ta'ala lan sebagian saking ayat-ayate Allah subhanahu wa ta'ala itu diciptakannya manusia berpasang-pasangan itu adalah ayat juga. Berarti ayate Allah subhanahu wa ta'ala niku wonten kang ditulis, wonten kang boten ditulis. Jare bahasane wong ngaji mah wonten ayat kang tersurat, wonten ayat kang tersirat. Baka ayat sing tersurat je kang, baka ayat sing tersurat anane ning Al-Qur'an. Mbacane ora suwe, setahun gak bisa baca Al-Qur'an asal gelem belajar. Jadi baka ayat yang tersurat ternyata cepat dipelajari, tapi baka ayat yang tersirat beli cukup setahun. Bahkan bisa jadi puluhan tahun yang belajar tentang pelem be. Ya kan belajar ilmu tentang pelem. Sekolah iki sing ngewit SD 6 tahun, peragat SD SMP, peragat SMP mang SMA. Metu SMA ki durung ngerti-ngerti aja ning bab pelem ki. Ya kan peragat pun kuliah tambah 5 tahun, tambah maning S2 rong tahun. Berarti wis pira? 6 rolas, rolas karo 5 pitulas, pitulas karo loro 19 tahun. S2 durung paham ning pelem ki. Makane disertasi anane penelitian tentang pelem, priwen carane kira-kira pelem uwe beli sepisan, bisa dipindoni, bisa disetek, bisa digabungakan, ya kan bisa kira-kira uwe didobel, wiwitane tetap kuat, ya gede. Penelitian tentang pelemnya ki 20 tahun, berarti mau ya 17 tahun ditambah 20 tahun, berarti 37 tahun ketemu paham tentang pelem. Akhirnya dia digular oleh gular profesor, arane profesor pelem. Ya yakin ki sing neliti wiwitan ayat Gusti Allah kang tersirat kang rupane pelem, sing nyelidikane satuan ya temenan kan digulati kah neliti coro kenapa tempatnya ning kotor tapi ora mati, tapi kenapa bakas ronggote dipotel malah kelintingan, apa sebabnya coro bisa bertahan ning tempat endi bae. Penelitian penyelidikan tentang coro sampai oli gelar profesor arane profesor iya nyelidiki ayat Gusti Allah yang tersirat, bakal tersurat di Al-Qur'an wacane gelis, tapi penelitian tentang Al-Qur'annya juga nanti akan lebih lama lagi. Kin ayat ya Allah subhanahu wa ta'ala termasuk membina keluarga yang sakinah, ini termasuk ayat ya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya sampai hari ini belum ada satu profesor pun yang bisa menuliskan bagaimana menjadikan keluarga itu sakinah. Kenapa? Karena beda tempat, beda genah, beda tatanan, beda cara-cara nih.
Nyayari muka pengen rumah tanggane sakinah mah ya makinin makinin makinin. Ya ngomong serok praktek akal. Ya ngangil wak. Ya iya, secara teoritas memang semua orang bisa ngomong, tapi dalam praktek kehidupan kula lan panjenengan sami sehari-hari ternyata belis semudah apa yang kita omongkan. Jare bahasane wong kin tidak semudah membalikan telapak tangan. Makanya membina rumah tangga ku priwen ya ning kene kula lan panjenengan sami bareng-bareng belajar. Loh kenapa? Karena beda tatanane antara Arab karo Indonesia. Iya, ya kan Islam ini Arab, kita ini ning Indonesia. Bahkan ning Arab ya wong lanang mutlak kuasa, wong wadon ora melu. Melu. Loh kenapa? Karena wong wadon tugasin jenguk kuwis. Ya kan makanya wong lanang ngarepan kawin maning ngarepan priwen ya pujareng. Kono ya sotene ning Arab bahkan ning kene ya beda urusane. Lho kenapa? Karena lanang karo wadone ki pada bebarengan. Ya kenapa? Karena bahkan ning Indonesia wilayah Subang meneki sing arane rumah tangga ku judule Brayan Urip. Tapi bahkan ning Arab ya wong lanang mutlak kuasa. Kenapa? Karena wadon meneng. Wong wadon bisa njaluk pas kawin 3 miliar, beli 3 miliar aja kawin. Iya kan? Nah, iya makanya ning Arab wong wadon bloli dagangan, wong wadon bloli maka ya wong wadon bloli metu nyusol nih be kudu dibayar bahkan ning Arab mah. Yo kenapa? Karena nyusoni kan wajib wong lanang. Mung karena beli bisa nyusoni akhirnya wong wadon bayar beli susone. Bayar ning kene dibayar beli bu. Makan ya Jakarta PDB aku. Ya iya karena apa? Karena tatanan rumah tangganya berbeda. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala ning ayat Al-Quran puniki yang gambarakan kehidupan kula lan panjenengan sami tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala ikut diciptakan nih manusia berpasang pasangan. Kanggo apa manusia berpasangan pasangan iku inggih punika supaya kula lan panjenengan sami sakinah. Sakinah ku apa aja kang? Adem ayem tentrem. Jadi bahkan ini ayat kian litas kuno ilaiha untuk menjadikan keluarga yang sakinah titik gini. Mending Indonesia musdati keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Bahkan ini orang sakinah. Kenapa bisa sakinah? Kan konon beli ya, syarat dari sakinah kiapa? Siji mawadah. Maksudnya jangan uang bakal masih pada demene mawadah mawadah ku demen. Ya keluarga bahkan masih pada demene pasti adem pasti ayem pasti tentrem. Ya singkate rumah tangga bahkan masih pada demene pasti sakinah. Loh kenapa? Karena wis orang ngurusi apa pak sing penting demen. Wis bakal wong demen wis laka urusan duit laka urusan harta laka urusan benda. Mas aja kan sok ya tapi bakal rumah tangga aja butuh duit butuh harta ya sekian beli. Bengen mau rapati ngurusi mau kononku ya. Iya lagi demenan yang sore kersem kak. Ayo ana urusan duit beli. Duitnya langka. Iya kan? Jagate atis, ake lamuk, dodok wong loroan. Jengak jenguk kawit jam pitu tekang jam rolas kerasa beli. Ora kerasa apa-apa. Ya itulah sakinah. Bagian laka duitnya, bagian laka pangane. Ya kesakinahan itu akan terbentuk. Kenapa? Karena anane mawadah. Makanya Allah mengucapkan waja'ala bainakum mawaddah. Allah menjadikan supaya sakinah itu apa? Loro-lorone pada demene sing lanang demening wadon wadone demening lanang maka di situ terjadi kesakinahan. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kata mawaddah itu bukan holako tapi ja'ala. Oh, maksudnya jekang ya bakal wacane terjemahan depak mah holako ya menjadikan ja'ala ya menjadikan beda-beda. Bahkan kholako Allah menjadikan tanpa melibatkan makhluk berarti kholako. Bahkan ja'ala berarti Allah melibatkan makhluk. Wa ja'ala bainakum mawaddah berarti Allah ndadekakan mawaddah. Priwen carane ya kudu dijalanaken ning wong loro. Priwen carane kira-kira mawaddah itu bertahan lebih lama. Kenapa aja kang? Karena sing arane demen menusa wong demen ki ana watese ana expired ana batas waktu nih. Maksudnya aja kang ya wong demen kan terbatas sifat lagi rumah tangga awal mah ya iya pada demen nih begitu tua masih demen mari sing aran demen kintok wong rumah tangga urip wong loroan bareng seumah bisa aja lawas-lawas setahun be bareng seumah ya wis rakat demen nih.
Nong mancing saumah, mancing lawang ngarep ya dongol ya raikun, mengguri ya raikun mandi. Ya iya makanya sih ngarendemen iku saya lawas saya entok, saya lawas saya ragat. Wokop dengan terus rok tak konon pengantin bari ini ki. Ya bari kan uslah sore ya. Tapi bakal pengantin baru ya subhanallah dodoke ya masih pengen iring-iringan lakune ya gandeng. Gandengan ya jagat bengi ana blejogan awas nok kejeblos nok. Ya pengantin anyar kun mah. Ya iya serok sing lawase boro-boro gandeng-gandengan kader sing lakine dodok pengen rada nempel ka sing wadone nyikang nemono gongkob iki enda-enda sing rasa gemuyu dewek dulu. Nah iya bakal pengantin aja ring dodok pengene iring-iringan laku pengene gandeng-gandengan ya jagat petengan belajogan mas nok kejeblas nok yo kosi bengen. Da barang sekini survive sampean menekaken karo wong lanang mlaku sapa ngarep sapa ngguri jek. Gandengan mari, gandengane ge ya wis sing wadone yang ngemban-ngemban bocah ya. Da iya mlakune sapa ngarep sapa ning ngguri kadang-kadang sing lanang ngenclak be ketemu tekan ngarep sing wadone boro-boro awas nok tiba. Ngabine tiba be bebalik boro-boro nur ngesakane ku bakal mlaku kumatane jaman mana. Ya, lah maksudnya kan yang namanya mawadah itu suatu saat nanti akan habis ya. Makanya apa? Makanya ning kene kula lan panjenengan sami tugase ya wong loro kien mempertahankan bagaimana mawadah itu bisa bertahan kira-kira rada lawas. Ya tadi ya kan ya kudu dimodali. Pira aja kang modalnya ya sebenarnya untuk mempertahankan mawadah, modalnya dibeli pati gede. Pira aja kang ya cukup 1 juta. Pira? 1 juta murah temen ya kang dudu duit apa maksudnya 1 juta sabar jujur nyata kamera jangel wah ngeling-ngeling iya sing sabar sing jujur sing nyata siapa sing sabar jangan pernah memaksa orang lain untuk bersabar tapi mulai sing awake dewe kenapa karena membina keluarga itu tidak semudah apa yang kita bayangkan. Ya kita kan bayangannya bakal wis kawinanku seneng, wis kawinanku berat bunga. Ya, lama sih cekang. Durasi kebahagiaan itu jangka waktunya lebih pendek daripada durasi kesengsaraan. Maksudnya cekang, waktu seneng iku luwih sedela ketimbang waktu sengsara. Masa sok banget beli ngandel rasa kaken. Maksudnya cekang, ini nguripe kulalan panjenengan sami kising dawa kisengsarane seneng mung sedela. Masa aja kang sok contohnya aja kan contohnya sampean kini durung duwe motor pengen toko motor akhirnya nyelengi akhirnya duitnya kumpul alhamdulillah ketuku motore seneng beli berak beli pirang dina sedelak mung paling lawas seminggu rong minggu peragat rong minggu kari apa nih ya kari sengsara nih beli kudung SNI bensin kudu ganti ban, kudu ganti rantai, iya, kudu memperpanjang, durung bakas rempedan, tangkap polisi. Iya sengsara nih, iya selawas-selawas, sampean selawasnya duwe motor, seneng nih, ya mau mung seminggu kah? Ya termasuk rumah tangga juga mengkonon seneng berak, ya kian pengantin anyar, tempo wisoli patang tahun anaknya gede-gede, seneng. Enggal dina ngelus-ngelus dada bila ilah ilah lo, bukan kita mau beli mengkonon, tak kawin. Ya, jadi durasi kebahagiaan manusia itu jaraknya pendek. Makanya apa? Makanya tanamkan kesabaran dalam kehidupan rumah tangga. Siapa yang harus sabar? Jangan pernah menuntut orang lain untuk bersabar, tapi mulailah dari diri kita sendiri. Kadang-kadang bakal wong dermayu subang kan bakal kanda sabar, ku kandane emang mana-mana kakan. Ya mbaknya segara gecekangan na pinggire, sabare menusa anak. Sapa sing watesi maune aku ngiloke pada gawe batas dewek dikama maksudnya dia ya pak sing arane sabar ya setutuge dikama sabar jadi wates-wates sing ana watesnya aku dermayu subang watesnya sewo dah bakal sing arane sabar lah kawatese makane nalikane Allah subhanahu wa ta'ala merintahakan manusia kongkon sabar beli sepisan
KB perintah ya Allah Subhanahu wa taala, rata-rata Gusti Allah merintah kumung sepisan kecuali sabar. Gusti Allah merintah salat ya aqimus salat sepisan. Gusti Allah merintah puasa kutiba alaikumus siam. Semua perintah hanya sekali. Tapi begitu Allah Subhanahu wa taala merintah manusia kongkon sabar pindo isbiru jaman curilir kadiaan darusane sipun cahyanipun watu kayu ila kejabat cahyanipun kuda emas kudane kuda emas segarane segara madu manuke manuk kepudang kala sinten ingkang winungkon inggih punika kejabat Batara Surya. Batara Surya ngandika jong wanoja sapa-sapa kang bisa bedah kuda emas bakal kedodokan harta kelawan arti napa ya kan kuen ku wong tua lagi ngwarai anak putu rumah tangga ku konene dibagi papat 10 tahun pertama berarti lir kaya jenis rengenge anan yang penawat wetan maksudnya ya kan ya urip yang masih senang yang daun dongol ke kayak senang Lukman karo nak pungki ke ya kan masih pada senenge berarti masih yang penawat wetan ya kan segarane segara madu masih pada demene manuke manuk kepudang yang ngoce beda durung mikiri belanjane anak ora ya ya iya duitnya masih ake berase masih ake berarti penawate penawat wetan kudane kuda emas keseneng masih dirubung-rubung sedulur masih dirubung-rubung tangga batur memangkatan masih wong loroan durung mikiri apa apa siapa kan bisa bedah kuda kuen maka bakal kedodokan harta kelawan arti lan arta ya ake duite kenan kesajatan ora ya ya iya ya wong tua kan ngomong mekonan rumah tangga 5-10 tahun pertama anaknya ning penawat wetan engkau 10 tahun kedua berarti anaknya wis gede gede wis duwe anak resikone dhuwur anaknya ning penawat kidul ya kan segarane segara pati manuke manuk banjar petungnya wis dikurungi bae munine sing bener kerjane sing bener ya kan kudane kuda selaka siapa kang bisa muda kuda selaka apa bakal kedodokan lisa kelawan gende 10 tahun kedua maka bakal kedodokan lisa lisa ku lengah gendisku gula rumah tangganya kerasa manis ya bakal wis nyawang anak alhamdulillah pada gelem sekolah ya mung lengah melusut melaku maksudnya jangan serak duit dikumpul-kumpulakan oli gaji oli bonusan ora wayai arepan tetukuan anaknya bayar kuliah blarat manik blubrat gini ya ngedek lengah sih manis manis semua yang aku usahakan untuk anak-anakku dan istri istriku ya kan alhamdulillah merasakan manisnya rumah tangga tapi kan dalannya kan plasat blusut gini kenapa karena sudah banyak risiko anaknya gede-gede tanggungannya ake ya bayar listrik bayar ledong bayar bulanan bayar anak kuliah sing gedene SMA sing cilike masih SMP bayaran kabeh gini ya ya iya wis melusut melaku ki tiba maning glubrak jabak karang sama kade di kita raya nah iya ya ya kan perjalanan hidup kelu keluarga itu 10 tahun kedua nanti ada di 10 tahun ketiga ngendi jakang anane ning penawat ulon ya kan ya manuke manuk kuntul ya kan ya iya manuke kuntul maksudnya jakang rumah tangga bakal wis 10 tahun ketiga ya wis kayak manuk kuntul sampian bengene priwen lah kuntul ya bakal kuntul kan wis meneng bang lamun kuntule tibane ananing leleran alhamdulillah dawi suara bisa ngapa-ngapain kari ngenteni be kuntule kura celingak celingo bahkan ning leleran ana ibak klub ya kan ya iya ana ibak maning klub maksudnya jangan ya kun ku kuntul sing anane ning leleran sing melaskan kuntul sing garing-garing ya sawah langka ora ya anak laka sing sing eman kari delangap delongop kuntul gini ya asrok bae war rumah tangga umur 20 tahun berarti 10 tahun pertama 30 tahun 10 tahun kedua berarti 40 tahun nah 10 tahun ketiga kan wis seket berarti bakal seket ya wis mpugas ning kujung kulon wis kari meneng dameng sawah mangsa kuata wis tua ya 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 jadi wis kaya kuntul kari delangap delongop dah kuntul sing bagus nasibe berarti menengen ning leleran ning ilen-ilen
banyu bagin wonge meneng bae ano je wakaji apa iki je bayar lanjan cetol kinki kuntulek iya kuntulek celingak tekaman ing blade assalamualaikum waalaikumsalam apa anu je wakaji paron cetol maning kinki iya yakin ki kuntule bener maune ari kuntul-kuntul basang ya kari delangat glong ope bae wis siapa sinar diutangi ki ora ya. Ya itulah kehidupan rumah tangga baku 10 tahun ketiga nane ning pendapat pendapat kulon wis tutug na sabar wis tanggung gayae wae kadang-kadang manusia bisa sabar. Kadang-kadang yang mengkonon si ngawit nom sabar atau gede sabar sampai tekang duwe anak sabar iki kari setitik nani ngomongnya ku wis beli sabar wis pegel aja kang duwe laki kunku anak sampai tekang gun segede-gede sing kini wis pada menggawe kini menggawe ning kini kita wong loro sampai sekin kang durung alami urip enak durung alami urip seneng jadi arpa apa ya wis kang kita marapan aja kaya konon tutup na sabar ya wis pegel aja kang sabar ya wetengnya kita ku sesek ya wis rok sun bakal sesek mau dalan terus bakal diudal kosong ngarep biasanya apa sun dikene ya kita ke wis pegel ya wis tanggung wah pegel di ke rumah tangga wis pirang tahun ya patang puluh luwi aja kang ya wis tutugaken sampian sabar sengsara uripe sing ngawit nom sampai tekan duwe anak yen anak wis gede-gede wis duwe butuh masa iya sampian kuat bertahan sabar awit awal sampai tekan zaman sekian ikari dela maning waka dergas ngomong mati-mati dika menyongan dengan yang dika menyupatani wong sih ya yang ngaji jenyupatani wong ya aja urusan mati maksudnya apa ya bokat sampian ki dela maning anaknya gede-gede pada menggabe ya wis kari dadi kuntul beli dah iya sampian wis dilangap tulungop blados teka pak iki kiriman siapa anak lanang iya cetol maning kuntulek ya iya jadi wong tua gulak lan panjenengan sami anane nyembah pengantin ke apa maksudnya lagi ngelingakan dengan anak putu rumah tanggaku anak penawat wetan anak penawat kidul anak penawat kulon begitu selesai penawat kulon bakal manjing ning penawat lor iya kan ya iya wonten teh jaman curil kardia kunang-kunang sekebon sanesipun cahyanipun watu kayu ila kejaba cahyanipun kuda wesi kutane kutas wesi segarane segara geti manuke manuk dangdang kala sinten ingkang winungkon inggi kejaba batara madepati ya madepati ngandika cong wanoja sapa-sapa kang bisa bedah kuta wesi bakal kedodokan rasa kalian sehari ya wis kukut bak wis ngelor ki dodok wis beli kuat ya kan umure menusa kan gula sering ngomong kan umure menusa kan ABCD kelas C ki anak golongan kelas A kelas B kelas C kelas D maksudnya ya kan ya menusa kan anak sing kelas A berarti masih nom masih cilik lamun mata masih awas ya raine masih ayu awake masih atos barange masih ya pokoknya A yang nyeladat baik iya kokoknya kun golongan kelas ah bakal rada tua berarti golongan kelas B damatane wis mulai rada bureng kupingnya rada buda gendase gampang bengel belenger gigire bengkok boyok nguyue beser berarti B KB kunko tua maning berarti golongan C mangane wis camat cimit melakune ya canggang cinggi nguyue gecerat-ceret iya berarti kunku golongan kelas C mentok ya mentok kan yang kelas D maksudnya ya wis tinggal kari diduduk dipendem durugi dia itu kayak tak beragat nggak kan ya menti jaya ku nanane ning penawat penawat telur ya kutane kuta wesi segarane segara getisi nongkoni ya wis malaikatul maut wis kari ngente niwaya apa terus ya kan sampiane siap durung konon beli tadi dipersiapkan kinki ayo dibuka kesabarannya dibuka lawang kehidup kehidupannya sabar mengarungi hidup rumah rumah tangga sawi saya sabar ya kang ya jujur beli siapa sing kudu jujur aja ngongkon wong sejen jujur tapi mulai sing awake dewek sing lanange jujur sing wadone
jujur ya duit ya bro kabedeyer ki wong wadon lo liye semene cenggoning konone semono kita nggo bulak balik ongkos semene aja kuno beli wawara geletak wong wadon separo separone disimpen dadi duit lanang ada duit wadon wis macam-macam menusa ku ngasin dadi pejabat ngelapis sampe tekang petit sepatu kah. Ya, ya tukang ojek ya pada bae selap-selap daning sorjok. Ya berarti tukang shorting mah beli jare siapa neng sor komputer mah jare mah. Duit ditaruh ning mesin komputer lho keku. Nah, iya bayaran shorting ngejejeg sawerane mendi? Ya empu lho keku. Nah, mah sawerane sing ndi jajah, jebli ngaku cah, saweran sing luar negeri bener belji lho keku. Dah iya jaluk nomor rekening ah jaluk nomor rekening ya dah jorah dah iya kadang-kadang ya makan menusa berarti ustad mau beli jari siapa ustad di lo kenyelapin yang kublok dah wis orang siapa orang siapa ya berarti wong tani jakang mah wong tani ya jahat pisan kecelana pendek kantong ini jerok mah jari mah. Iya gue beranting rabati duitnya ku anak kantong cilik neng jero rabine beli uru ya paham rabine kenganan masa kan ya bakal gue celana pun tetawat baso kang le jekin mah basu debek jereng mah ya 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 semua orang jujur masa kan ya begitu orang jujur mesti ngarane menusa wa anda beli keling ane ya wong tadi nyimpen duit di kantong jero wa ya dina cuma mangkat mengsawa kacerak kacerok ini masjid wis mulai sholawat dah cuma sasa beli sasa balik sing sawah langsung manjing menguma adus bar bebersih ya celana pak lorot geletak tinggal ke nang sasae sih ya ya iya begitu celana yang geletak ning bak andukan manjing dangdan siap jumatan cek motor berapa iya kan celana ketinggalan yang istri-istri soleh awak ndeleng celana nih lawang lanang kotor gua gede di basuh ya mengwatak arbe basuh ke gerayang ya iya beli ya iya bareng di gerayang wis paham lebak kantongnya gaya baya ya kantong jero pak grenjel ora iya dibuka patang lembar abang gambare wong kuplukan cengir rejeki si raya ya rejeki sote jare sini muma laki nih sing bakat temu masjid kah begitu tekang masjid ya Allah celana kari rangka iya dah iya wes patang atus bangka oke pak biasa mancing masjid kita teka-teka biasanya takhiyatul wudhu takhiyatul masjid salam 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 karo wong wong pun mau beli pak ya, karena kari sih begitu mancing wah ya wes gini begitu jelek-jelek masjid dodok yang pojok dengar ya Allah ketemu beli rangka patang atus ki ana wong ngomong apa be kuwi salah kabeh wa wong ngomong ki sampai tekan khotib lagi khotbah kah hadirin sidang Jumat yang berbahagia pojok bahagia sote sira jera rang patang atus hilang ayane makin khotib lagi khotbah disalahkan ya kenapa patang atus masalahnya akhirnya dulu hangap dulu ngopong-ngopong kakan khotbah yang bukin ke orang sampai tekan komat sholat Jum'ah niatnya mah bener usul fardhu Jum'ah rakaat ini mustaqbal Allahu Akbar begitu tangan ngangkat Allah ya Allah maka mung-mung erang duit lah kan yang selapan sejenis anak-anak ini kantong jadi sembahyang yang anggar pikiran duit ya sampai tekan prakat sholat salam walaikum biasanya melu wirid beli tangi begitu langsung tangi cek motor gage balik biasanya yang lawang assalamualaikum begitu kasur motor ndelenge pepian ngoika sing digulati pepian oh langsung wancelak bang pepian begitu tekan serwal kun digerayang pak pos langka wis kini takon priwen beli takon akhirnya mancing wong wadon yang nyambut ya ya biasa wong wadon bakal ada duitnya kan ya ya alhamdulillah kang wis balik kang wis gawe wedang kang gitu nih
sopane masya Allah, wong wadon bakal lagi duit. Duit, iku kang wedang wis dadi, ana udud ya kan. Sing lanange dodok arep wedang takon blir. Akhirnya begitu wong wadon apa kang? Sira nemu duit. Beli. Wong wadon ditakoni nemu duit, jawab e beli. Bener beli jawaban beli. Ya bener ning kanan. Lah maksudnya sing aran nemu kuning dalan. Barang kuning kantongnya siapa? Wong lanangnya siapa? Berarti ndek siapa? Jadi takon nemu duit. Beli. 400 hilang wah. Sakane jujur-jujur dalam kehidupan, duit dan srok mukonon. Ya begitu kari duitnya 400 mangkat sholat Jumat ya wis kari ya kari kadar harus apa maning ning omah ora. Ya iya paling ya wong wadon begitu teka wong wadon sopan wis ketenger berarti ketemu duit ki. Ya iya begitu nyuguhi wedang candak set tapa kang aja kabeh kabeh. Warsan titip tuku Korea mene separo. Masa kita nempo separo balik buat di kaki. Makane kulalan panjenengan sami dibuka apa jujur ya jokang wong lanang kita lanang-lanang apa ne awite biasane wadone ginki bisane awite wadone wong lanang ku wong rumah tangga awal-awal ke duit ku brok-brok bae wa ya oli semenengnya oli semenengnya mung sing arane wadon biasane watake ki kelep wa maksudnya kelep bakal mancing mablebes bakal metu malot di loket iya. Nah, iya oleh duitnya, oleh duitnya. Iki wong lanang pengen tuku udut beko sik aja wong lemis. Ngarep nguri, ngarep nguri. Dau balik kan udut dia kentok la ilaha illallah nembe tak kawis tak udut. Mangan be dikit tiko. Iya. Ya wis nurut ngan sing lanange mangan dikit celekat, celekut, celekat, celekut banget mangan kan kecut wong lanang ki. Ini ya perakat mangan celingak celing tuku durung jauh dudik la ilaha illallah kata nembe perakat mangan iku wedang wis dadi wedang wedang tuku durung dudik wedang seruput serapat wis kari setengah wedange tuku dudik kok dikit tanggung durung iklan nih gue SCTV ini ku awi te tuku dud sampai tekan ngarep nguri. Ya akhirnya ya kan mikir suwe-suwe ini mah kadur tuku udut be angel yang kok gede rawati nggak peranti tuku udut saya lawas saya ake saya lawas saya nah begitu nggak pakai duit gede cie enak nggak pakai duit gede orang ini misalkan nih kebaikan itu harus dibuka harus dibiak biasa akan terbuka pak wong lanang tuku udut jad duite tuku dewe buka campiannya beli yang tuku kayak yang gelem sing lanangnya gitu. Mungkin mau bakal wis mancing mau metu kok si keket duitku kayak na lima kan mau bakal lana bakal jalan kok si ngarep nguri iya leburuan temen paham wah paham nah iya sing wadon yang mekonon sing lanange ya mekonon ya akhirnya makanya dibuka kejujuran kebaikan itu harus dibiasakan kalau kebaikan itu tidak dibiasakan ya kan ini ruwet. Kok bisa ruwet ya kan? Kebaikan yang pertama kali kamu mulai akan disalahartikan oleh orang lain. Masa aja kan sok bokat beli ngantul. Kebagusan sepira bagusnya bakal rilok dinggo terus nyacak nganyari disewoti ilok ya. Masa temenan wa. Sampeyan manjing umah, umai wong, umai dewek, bagusnya uluk. Benar? Benar sampeyan bakal manjing umah dewek uluk salam beli. Beli kerata kerutuk bae ora. Apa wis gauluk salam masih ngenti iya ya makanya ya uluk salam aku saya assalamualaikum tapi bakal beli biasa makanan malah dumbangi ya entes ngaji sing kene kelingan jarak kang ustad gue bakal mancing umak wassalamualaikum rabine lagi nyambel ngguri sampai ane mancing assalamualaikum bletak rabine ke melayu beli mengarep tembo dongol bokot kita mau tomuk di koko. Ya kenapa? Karena biasanya bludus-bludus. Makanya harus dibiasakan. Lukman, mbak kemancing, assalamualaikum. Ya kan? Ya sing rabine, assalamualaikum. Mengundangnya ya sing bagus. Ya percaya lari pengantin anyar masuk. Mengundangnya kang mas, tak kakang.
ya AA atau sing wadone di A ora sing lanang apa sih I yo iya jagat bengi AA non I anapa I ayo ga AA teren ya iya undangan mesra ya percaya bakal masih pengantin anyar pengantin baru ya sing pengantin bari ne coba tetep ngundang aku ayang beb bonon ka kadang-kadang ngundang laki nek sing wadon ke subhanallah wah sing ireng ya dundang buteng sing denggol ya dundang denggol ya masa nih laki dewek denggol balik beli siraku ini ke anak ini wong kene mau beli ngono iya ini ke anak-anak ya gula ilok ngerongokakan ya sing denggol ya dundang denggol makanya begitu rabi ini ngaji aja ilok ngundang denggol bu ini laki ku ngundange aa ngundange kang akhirnya rabi ini ngerongokakan ya wis lah kita kimari ngundang denggole ngundange kang akhirnya menggawe bareng rabi ini ngajak balik kang balik juga laki ini dundang kang ki melala jelangap dulu yang biasanya denggol iya bareng rabi ini tes ngaji ngundang kang laki ini kecelingak celinguk siapa orang lain ya yang biasanya denggol biasanya mau raya bareng pun mantas ngajak ngundang kang ini laki ini celangak celinguk siapa jakala la ila ila ulo siapa balik balik cera ya iya makanya kebaikan itu harus dibiasakan termasuk kejujuran itu harus dibiasakan kenapa? Karena satu kali kamu melakukan kebohongan maka kamu akan dipaksa untuk membuat kebohongan yang kedua untuk apa? Untuk menutupi kebohongan yang pertama ketika kebohongan kedua yang itu kamu buat maka kamu harus membuat kebohongan yang ketiga untuk apa? Untuk menutupi kebohongan yang kedua demikian seterusnya yang pada akhirnya kamu akan jadi pembohong kenapa? Karena diawali dengan bohong pertama makanya bakal uang selimpet ki pertanda gini iya kan ya pertanda berarti kau nenek anak selimpetan maningin mau duit awal-awal mana kakene wadon suwe-suwe neki nah iya makanya apa? Makanya buka kejujuran di dalam kehidupan siapa yang harus jujur? Ya lanange kudu jujur wadone kudu jujur kayak ditakoni duit masih konon konon masih yang tokang harus singgung di maning padahal mama masih anak ngunku ya iya kon nenek diwarana mah ya beli menggawe maning ya kon nenekku ya iya makanya jadinya kacau ada masa-masa kenapa karena diuber-uber kejar setoran wong wadon beli ya iya yang wong lanang golongan wilayah kene wis ora wedi setan dibega ora di wedeni wae kadare sing di wedeni ku setan pedaringan ngelan ngadepannya kawa setan gorong-gorong setan kian bisa lah diadepi tapi bakal setan berdaringan ini wis kaku jengkang wah ngadepannya ku jagat semeni ambannya kesupak bakal us merengut setan berdaringan makanya buatlah perempuan itu selalu tersenyum supaya apa indah kehidupan kita ini makanya apa makanya gula lantanya dengan sami sabar jujur kemudian nyatakan apa yang kamu sumpahkan dari titik awal bahwasane aku menikahimu hanya untuk membahagiakan dirimu tapi ketika durung nyata kayak sing wadone ya aja sewot jang jiwi pengen mau kasih pengen bahagia kaken pengen nyenang kaken kini mah dadine nyengsara kaken bukan cita-cita seorang lelaki untuk menyengsarakan perempuan tapi takdir yang berbicara aku tidak bisa apa makanya diomongnya konon harapan suarga tapi bukti neraka sinar kang padang ilang pepeteng sing tek salan mana neraka napa ya sumpah wong lanang jelas sumpah sungguh mati pengen nyenengaken rabi tapi ora bisa mung gawe lelara ya mau kohong dan makanya nyatakan di dalam kehidupan aku mencintaimu aku biarkan kamu bahagia makanya doakan istrimu untuk selalu berbahagia makanya aja melang aja
aja wedi begitu mang wong wadone saking uripe pada sengsarane sing wadone permisi ning lakine ya Kang Briwen kin sampeyan pekerjaan wis langka durung oli maning kula wong wadon pengen ngrewangi niki nek kan mengono ora apa ya kulane pengen mangkat mengluar negeri akhirnya ya wis lah wong wadon nek kitane durung oli pegawian kono sing mangkat kelaya wadone mangkat luar negeri sampeyan sing dalike nek dongakaken ya kan supaya sukses supaya bayarane lancar oli majikane Kang Eman ya kan dongakaken ya kaya sing rabine ya kudu mawas begitu didongakaken alhamdulillah majikane Eman gajie lancar mungkirime wong-wong tuane aja sewot ya kan ya kader kita melaki temon sing nguripi sing ngawit ngurusi sing ngawit cilik ya wong tuane kirimi wong tua ya wis bokat kita kudune kaya kaya konon kontrak perangkat telung tahun balik-balike beli meng wong lanang balike meng wong tuane ya wis bokat pengen karo wong tuane dikit engko ga balik maning meng mengki ta begitu balik wong tuane tekan-tekan jaluk pegatan ya wis ikhlasaken bokat kudune pegatan kita wis berusaha kita orang macam macam wong wadon mangkat tek dolong akan sampai tekan kana tek dolong akan kiai sesubang sesubang tek tekani kabe kang kondong akan wong wadon begitu balik jalur pegatan wis bokat nasib kita kaya kaya kenen lepas adem murid beli kaya lagu zaman sekian lah rabine balik sing luar negeri tekan jalur pegatan jerit kaya hilang harga diri wong lanang nembe balik kian sira jaluk ngapalkah pokok kita mau beli semono wong kene lagu apa Pak? Oh metu tak la ilaha illallah pada beruat. Nah makane ya ya jadi dalam kehidupan kula lan panjenengan sami sabar jujur dan nyata priwen ya Kang carane carilah pemimpin jadilah seorang pemimpin yang baik seperti apa ya Kang pemimpin yang baik jare wong Indonesia singaran pemimpinku kepala singaran kepalaku endas maksudnya maka jadilah endas Kang Bagus maksudnya ya Kang endas Kang Bagus beli botak tapi anak rambute urusi rambut maksudnya maka pengen dadi kepala sing bagus maka berwataklah seperti rambut maksudnya ramah dan lemah lembut iya ya Kang ya sakane wak langka serok ning bukun tibega sakane ngundang kindra tangilku jadi kepala itu ya rambut maksudnya seorang pemimpin harus ramah dan lemah lembut oh sawise rambut ya Kang engko rambutnya melentis cilik ngendok arane lingsa maksudnya nah bakal wis ramah dan lemah lembut gage eling karo Kang kuasa karena rumah tangga akan menjadi hebat ketika berdasarkan agama Allah subhanahu wa ta'ala jadi kudu eling karo Kang kuasa supaya mau jejega sajuta sabar jujur nyata syaratnya pemimpinnya ya kudu rambut sing ramah dan lemah lembut sawi bisa ramah dan lemah lembut ya lingsa kudu eling karo kang kuasa engkau lingsane gede dadi kor dikit wa mengtumah-tumah dadi kor maksudnya seorang pemimpin juga harus siap dikoreksi sing lanange siap dikoreksi sing wadone siap dikoreksi aja kuno wong lanang kuasa kuasa leban dini kader bareng-bareng wong sing lanang teka gawa alus sing wadone teka gawa lumpang makaya bareng sing wadone dagang pindang sing lanange ngotel beca ya berarti harus siap dikoreksi ya sing lanange ya dikoreksi ning wong wadon aja sewot bokat iya bener mang mengkonon pikiraken dikit kaya sing wadone bokat dikoreksi ning lakine ya aja sewa tumpamane sampian masak wayahe mangan wong lanang teka mangan nyeruput jangan seruput terus wawara wong wadon jangan kikasinen cicipi oh iya berarti semene ki kasinen ya wis kok Kang Suki ki dikurangi uyahe iya kan begitu dikurangi uyahe cicipi maning aduh kurang uyah tambah tambahi oh berarti wong lanang ki iya kan
cangkeme iki standare semene, uyahe semene, mecine semene. Barang kun mah wong lanang surupot jangan rada asin rewel. Kita sing pegel, kita sing masak, kita sing gerus karo tarik kot bae asan asin iya beli. Mekonon wong kene kok. Iya paham kita ne gawa. Ngomong asin kin ki sambel kepedesan saking cupar kun wong lanang. Padahal sing adu-adu sing gerus kita masak sing tesuk ratak rutuk wae dipangan sing asin ngapa? Iya. Lamun sampeyan dikritik ning wong lanang beli didang dani, berarti enggal dina masak asin, berarti yang beli mangane. Lah, kien ki wawite mah. Sampeyan dialokaken kin ki kasinen. Wis ndak asin kok tepangan dewek. Akhirnya wong lanang mangan ning rumah beli. Karena beli mangan rumah akhirnya mangan ning warung serok, warung kien kurang serok warung kien kurang serok. Begitu serok warung kien pas masakan. Akhirnya kan langganan. Ya mangan nguma asin, mangan maning warung kuon, mangan maning warung kuon, bareng lawas, suwe-suwe ini kan paham pelayannya dirangdak ini. Iya, akhirnya ya gebok gua kian ke masakan sing cocok, ningumae tinggal lunga. Apa maning begitu dibanding akan ning kana ngelob-ngelob bareng ningumae kan ruwet. Iya beli. Sak wa deleng pelayan warung wali wat be, rambutnya kesebrak serbeng sobat ya ya terus cangkem ya subhanallah mangan kang iya napa nginunge es kopi susu sampe rewel bareng ning rumah bating boro-boro mekono wong lanang teka boro-boro mangga kang daudongel ngarep la ilaha illallah balik mane iya ya iya. Oh yang wong adon kana-kana ayu-ayu. Ya ayu-ayu udah didangdani. Sok sini ngumah dangdanana. Ya insya misal dia kayak sampeyan ya coba dangdan ning omahku. Mun mau bakar pan mangkat kondangan be klambi anyar dinggo parfum sebotol semprot nak ape. Bahkan ning omah ya boro-boro dangdan wah daster sing suwek sekilan masih dinggo ni baik. Subhanallah bakal waya mancing mang jero omah kayak ya iya ngumah boro-boro manggu wangi mambu ku balsam kayu putih mesti ngendi wong lanang beli sanep wak wong lanang harap ngomong beli wani keder ora kan ya ya akhirnya begitu anak tembangan kan di seteli bain ngelakinnya kara yen ayo go poto profil poto nelaki bloling intil yen bengi laki nen jaluk ngomonge wis ngantuk diambung wangi wangi obat lagu apa maning jekan ngun judule daster sewek gua ya salah jangan sing nembang hasep kriwel kunku. Nah iya ya kayak wadone ya arep lawan ya beli wani ya bu ya kita ki sebenarnya madu dua rayu lamun didangdani mah ayo saking wong lanange beli ngerti-ngerti serok kita dipai uang dangdan khusus serok pelayan warung di hotel wa urusane kang rabine dikak ya iya sok lamun rabine dikak disiapakan ke wong wadon khusus kanggo dangdan 2 juta sebulan kin kanggo belanjane 3 juta serok pelayan di hotel wa urusane kak. Ya kenapa? Karena sing ngomai sampeyan kudu blesak. Ya kan? Lah iya makane wong wadone arepan ngomong beli wani akhirnya nembang kan. Yen pengen rabine ayo mai belanja aja 20. Sing enti tuku bore isi kantong langka kertas langka lagu jong lagu ah judulnya 20.000 sing nembang dia nanik dudu 120 dina bakal 120 dina susi RJT ngasing dagang pindang matrenggono gula watu dede risti metu talak kemen sini Andi Putra kan
Ya, ya Herman. Aibawan kah? Nah, iya, ya. Ya, iya, wartiem kancil, kancil wartiem mah. Iya, apal wong masa wong Dermayu waru-waru lagu Dermayu sih. Nah, ya kenapa ya? Karena lagu-lagu kan mewakili. Ngonon kasakane bakal pengen weruh Subang Dermayu kayak ya ditenana be lagune. Lagi usum apa? Ini kan lagi usum usume pelakor. Maka dua lagune ke bahasa dua-dua singkono. Dongol rabi cadangan. Ya kan? Ya iya, dongol maning nyelang lakine batur. Ya macam-macam lagune, makanya yang ora ado-ado. Karena apa? Karena lagu itu biasanya diangkat dari kehidupan masyarakat. Makanya sing dadi pemimpinnya ya kor kudu siap di koreksi. Lah carane priwen engko kore gede bakal dadi tuma aja ucul sing tungtunan Kang. Lima tungtunane siapa? Tungtunane Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mawada bakal entok jemputan rahmate Gusti Allah. Kelawan apa jemput rahmati Allah Subhanahu wa taala? Kelawan ngakeaken ibadah maring Allah Subhanahu wa taala. Salate dilakoni, sekali-kali berjamaah ning umah, sekali-kali, awas. Ngene pengantin jamaah ning umah ya sepi masjid ya kok nenek, sekali-kali. Maghrib misal kan jamaah ning umah sekali-kali, sembari ngecek kondisi eko. Kok bisa aja kang sing salat ngecek kondisi? Ya iya. Lanangnya dadi imam, wadone dadi makmum. Allahu akbar, alhamdulillahi rabbil alamin. Kan imam, imam kan baca Fatihah sampai akhir. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbine jawab amin. Berarti tetep beras masih akeh pun. Belanja anak. Buktine amine loncor sih. Sok, tapi bakal berhasil entok belanjanya langka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Wis berarti beras langka gini. Nah iya makanya sekali-kali berjamaah. Bakal pengen jamaah temenan ya ning mas masjid. Ya kan ibadahnya aja sampai putus. Ya kan sholat kang limang waktu. Makanya sawise endas bisa dadi bagus anane rambut ya kok bakal nyucul arane lingsa, berarti kudu eling karo kang kuasa. Lingsane gede bakal dadi kor, berarti kudu siap di koreksi. Carane engko gede bakal dadi tuma aja ucul karo tungtunan sing lima. Ganti bari gelis ngapalakne dikane ngaji mengkene iki. Dadi ngajine oli apa? 1 juta rambut lingsa kor tuma kan ngono ora ya. 1 jutane apa? Sabar, jujur, nyata. Ya kan? Kepala endas. Endas ya berarti rambut ramah dan lemah, lembut. Lingsa berarti eling karo kang kuasa. Kor berarti kudu siap di kor koreksi. Tuma aja ucul tungtunan kang lima ning kono bakal mudun rahmate Gusti Allah. Makanya begitu demen entok mangsa ngarap pegat. Kenapa? Karena pada melase. Sok pakai sing tua-tua, kenapa wa beli pegatan masih demen boro-boro? Demeni apaane wis kecot mriyot mokonon. Ya. Tapi kenapa beli pegatan? Karena melas. Da kita sengsara ki karo wadon, kian anak gede-gede ki metune sing kian sing kengelan sing sengsara ngurusi kita awit lagi blenak. Ya wong wadon kian metu rahmat melas. Sing wadone bagian wis pekrok doyok kaya konon ya teko peni bae. Da bengene kita bisa nyandang, kita bisa kaya kenen ki. Ya wong lanang sejen madurung tentu laki kian bagian wis kaya konon ka emane ning kita ko kelingan bengen. Maka ketika tumbuh rahmat mangsa ngarap pegatan. Dadine keluarga iloke pada belaratan. Kenapa? Karena begitu demene entok rahmate beli teka. Embu ngojek mendi si rahmat. Iya kan? Ya iloke kan pada bubaran kan ketika posisi wis wah kan hilang demene tari melase. Maka nesawise mawadah wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Disiapakan ning Gusti Allah sawise demen iku entok Gusti Allah nyiapakan kang arane
rahmat. Moga-moga mugia keluarga kian keluarga yang bisa kang sakinah diawali kelawan mawaddah terus mudun rahmate Allah Subhanahu. Amin ya rabbal alamin. Makane sampean singgin lagi gonjang-ganjing rumah tanggane gage jejaluka karo Gusti Allah. Sing sabar aja blaga. Kadang-kadang sing wadone ya blaga. Wong lanang wis model kaya kon pegat bae kitane. Wis dipegat ning dika mengantri kang ukurane enggak. Sembako kali ngantri. Kadang-kadang sing wadone ku ya blaga iku begitu dipegat mah ya iwak sepat serawa-rawa iwak pada kecemplung sumur wa. Maksudnya ya njaluk pegat bae sewaya-waya tempo dadi randam sumur umur. Nang blaga yang ngurungu laki ini demen maning ya geger wis kang bakal demen kan mah pegatan kita nek la ilah ilallah encang sing cerdas deh maksudnya rongokaken baka ana wong wadon demen nih laki ini sampian rongokaken kiwa berarti wong wadon kini niat ngerebut bener beli ana wong arep ngerebut laki ini dika terus sampiane pegatan kita ya keberagen nih kanane kiwa. Misalkan nih bakal ngerungu wong lanang demenan maning aja gerek jaluk pegat kandani dikit kang dodok ngiringane kang iya kang kita ku ngerungu jarek uon dika ku iya demen kuon ku ya nona mau wong lanang ditakoni makinin mangsa wale ya anu nih mah jawaban ku munyar mu anu weruan ya kita nih gelanang weruan beriwian ya kita nih gelanang wak. Makane sampean yang ngomong terang ya los kang sampean demen kuon bokat sampean saking dengen los tapi inget kang surat kawin sing aslianan ini kita sok kawinan mana angel kang bakat kini beli metu angel beli kawinannya nah angel kudu nusup sekalipun dadi begitu ketangguhan sampean lapor nih aparat bisa kena hukum marong kun mas sampeane pegatan kita ya kaberan mangkat pengadilan agama proses telung wulan metu surat akte cerai sampean nerima surat wong lanang nerima surat wong lanang begitu nerima surat bisa langsung kawin bisa wong wadon blebe sang enteni ida dikit lah iya kan ya iya laki nira mewis kawin maning sira medelangap delongo siapa sih ngarep nyang jani do kenapa karena regane menusa wah saya rangda saya lah sakane wis lumayan be wa duwe laki model kaya kono ning ngun be semati-matine dewek makane ya kenapa ya karena sampean wong wadon rong kaken supaya sampean ki adem ngurusi wong lanang ki ya sampean bakti ning laki sampean ngormati laki sampean ngopeni laki kenapa karena dasare perintahe Gusti Allah. Wis aja ndeleng lakine sampean, Mbak. Kok bakal ndeleng lakine sampean masih sesek botengku. Sok bokat beli ngandel, Mbak. Ya sok bae sampean ya wong lanang teka, sampean gawe wedang. Ya kan? Kan wong lanang kan iloke begitu digawe kaken wedang, ditinggal lu enggak wedang eta. Sampai teka ngadem, sesek beli. Ya Allah, wong lanang teka gawe kaken wedang beli disenggol-senggol acan. Pikiran kan pikiran begitu wong lanangnya teka maning disediakan mangan beli dipangan pikiran maning beli pikiran mangkat kasruk balik maning mangkat kasruk balik pikiran setruk wa ayo konon tapi serok mbakti ya karo laki lillahi kita mbakti ning wong lanang karena dikongkon Gusti Allah wong lanang lulus pujareng kono wong lanang teka tugasnya kita wong wadon ngormati wong lanang digawe kakan wedang begitu wedang beli disenggol beli dinu mangkat maning tekinung dewek putek-putek temen dikane kemaning iya begitu wong lanang disuguhi wedang beli dinung sampai tekang makat dinung dewe kutuk temen doyan ora wa nah aja dipikiri wa lah sampean mau wedang disuguhi akan beli dinung dipikiri aja dipikiri sampean bakti ning wong lanang karena Allah Subhanahu wa taala wong lanang disuguhi mangan beli dipangan ya tetep pangan maning lemuk serogaya konon mah ya iya sampean nembak tine karo wong lanang karena Allah Subhanahu engko sing bakal jaga sing bakal ngeraksa wong lanang sampean Allah weh sampean mah wong lanang teka ya teko hormati iya kan
arep panados tak sediakaken iki Mas anduke kian sabune, iya kan? Waya mangan mangga Kang, mangane. Beli di pangan kleas ya wis tetep pangan dewek wae. Ya, disugi wedang ora diindung waya bengi. Ya gleleng ning ireng tawani pengen ta. Wong lanang meneng ya wis bongkan kita maturo. Lali ya kan sampeyan yang bakti sampeyan yang ngabdi tapi semono wong wadon bakti nih semono wong wadon ngabdi nih blilok sewot blilok nukari blilok ngumbangi tapi sing dadi laki nih karepe dewek demenan menti-menti ora wis aja digawe lara wis sing penting hitung-hitung sampeyan duwe ingon-ingon rada basang be model kaya konon. Sampeyan mau wong lanang merengut dipikiri, kin makanya di pikiri ya kaya setruk dewek setruk. Ya wis kun, tugasnya kita wong wadon, wong lanang teka kita wong wadon kudu bakti teka jeni tak hormati. Semono kita hormati, blilok nukari, blilok ngumbangi, tapi wong lanang angger karepe dewek ya wis hitung-hitung dewek ngendungun basang kita. Iya kan? Ya kenapa? Karena Anda juga akan masih dihormati kapan ketika Anda masih punya suami ya aja dilangaken ya wong lanang kaya konen ya srok wa sampean lah kasing beda bakal masih duwe laki tapi srok senajan sampean pangkate dhuwur gajine gede tapi rangda dibebeda wong ngimaten sok pangkate dhuwur kerja tapi rangda dongol metu motoran sing nyapa weh dayune ente tapi sok sampeane duwe laki ana sing beda beli beli mana ya senajan basang-basangan ke laki nira kunku makanya kulaklan panjenengan sami belajar di dalam kehidupan kulaklan panjenengan sami tadi membina rumah tangga yang sakinah berdasarkan mawaddah ketika mawaddah ini akan habis mari bersama-sama menjemput rahmat Allah subhanahu wa ta'ala maka ketika mawaddah habis rahmat itu turun maka moga-moga rumah tangga nekulak lan panjenengan sami bener-bener dadi keluarga kang sakinah amin ya rabbal alamin kin mas sampeyan arep ngomong terus-terus sebeli-beli ya kan wis prakat kandake 1 juta wis terus kepala endas ya wis ya adapun kurang yang kok gampang ngundang maning ya iya dadi ya wis ayo monggo kulak lan panjenengan sami ya sareng-sareng nyuwun dumateng Allah subhanahu wa ta'ala moga-moga ketemuan kula lan panjenengan sami dinten sapuni kiki kang ana ning kene termasuk kang lagi live streaming ning HPS production ya HPS production kan live streaming gin ki HPS production ya sing streaming ya aja ndelongop ndeleng YouTube bae ning soran abang-abang cilik ki diduil klik subscribe subscribe konon ya iya ya jempolnya ya sih ngadeg gak jadi balik jempol ki awas HPS pro mungkin ki kok nenek subscribe maning nih ngendek kita nek ki ya iya kita wis promosikan HPS pro subscribe subscribe konon beli nah iya kalau loncengnya diklik supaya nanti ketika ada pemberi apa siaran langsung ada pemberitahu ada aja kang yang wis dua channel gitu kok Hasan Wahyudin channel oh, ya lumayan lah dolar wis cukul kita mah ya alhamdulillah jadi ngudak-ngudak dolar ora wa tujuannya kula ya bersaing saja banyak orang berdakwah melalui dunia maya ya yuk kita juga kiai-kiai berdakwah melalui dunia maya bisa kayak kang ya bisa narolas video mah ya sing kupat lepet tang tangangin ana sing manjinge weruh metune weruh di mek jenggote belok apa aja kunu kang manjinge weruh di mek kunku jampine wong tua kaya apa ya delengan YouTube sakane ka ya kok weruh jampi apa manjinge weruh metune weruh di mek jenggote belok konon ko ana sintrenan ana macam-macam kula lagi ngangkat budaya Subang Indra Indramayu ya moga-moga kula lan panjenengan sami sedayake ya kebuka alam pikire kebuka mata atine amin ya rabbal alamin ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadrati sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyati wa ahli baitihi syai'un lillahi lahumul fatihah الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala anil sahabati rasulillahi ajman walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amika fi mazid ya rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik Allahumma alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Adam wa sayyidatina Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Ibrahim wa sayyidina Sarah wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Yusuf wa siti Zulaikha wa alif بينهما كما ألفت بين سيدنا علي وستي فاطمة الزهراء وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسيدتنا خديجة الكبرى ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعل للمتقين إماما هذا دعاؤنا كما مرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر وببركة الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Semantan wawan saking kula, kurang langkungin nyawun agunginipun pangapunten. Bilail hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.